nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat ibadah malam minggu untuk Tuhan bagi kita semua jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat. Amin. Sekalipun mungkin kondisi di sekitar kita banyak hal yang tidak kita pahami, tapi percayalah, pemeliharaan Tuhan Yesus tetap akan ada bagi kita yang tetap setia menantikan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saat ini kita mau menari, bersorak-sorai, bersuka cita, bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku. Orang-orang yang diberkati Tuhan, mari bertepuk tangan. Kalau saudara bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri. Tapi mungkin karena kondisi keadaan saudara di sana gak bisa berdiri, tidak apa-apa, tidak kami paksa. Tapi kalau saudara bisa, mari bersuka cita bagi Tuhan. Haleluya. Berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi katakan, aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku yang baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan tetap berjalan ke Kanaan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pria katakan haleluya. 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 Saatnya kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah kita. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, saya rindu semua saudara-saudara yang kami kasihi jemaat Tuhan, mari tetap ikuti ibadah live streaming ini. Jangan lewatkan ibadah ini hanya sekedar ibadah biasa, tapi tetaplah rasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang di luar sana saudaraku, mereka live streaming pun tidak bisa karena mungkin keadaan mereka sakit. Tapi saudara masih Tuhan izinkan untuk bisa memuji Tuhan sesuka hatimu saat ini. Mari saudaraku yang kami kasihi, sama-sama kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita lewat puji-pujian ini. Kita menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Sekali lagi dengan iman, akui di hadapan Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagi lewat badai.
kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Saudara yang merasakan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, maka tahun ke tahun, mari dengan iman sekali lagi kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan sebagai bukti pengakuan kita kepada Tuhan bahwasanya Tuhan kita baik dan sangat baik. Haleluya, haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia baik. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu, penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita akan mengundang otoritas Tuhan untuk hadir pada saat ini, memberkati, menyelidiki setiap hati kita. Secara khusus memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya nanti. Akan juga untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita percaya sinar kemuliaan Tuhan ada di sekeliling kita saat ini, menaungi setiap kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kerinduan kita tetap ingin bersama dengan Tuhan, dengan keadaan apapun. Haleluya Tuhan. Sama kita bawa penyembahan ini bagi Tuhan sebelum kita berdoa. Sinar kemuliaan-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sinar kemuliaanmu, sinar kemuliaanmu Bapa, memenuhi sekeliling. Kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini, menikmati
Kami bagi Tuhan atas segala yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami.
bahkan atas pemeliharaan Engkau Tuhan hari demi hari, bahkan kuat, sampai sabar, hari ini Tuhan, mampu, Tuhan ya kami melihat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam dan kehidupan tahu, kami. Tuhan Yesus, sungguh kami bangga punya kami. Allah seperti mungkin Engkau Tuhan, kami bisa sungguh gagal, kami bersyukur Tuhan kami mungkin boleh ada sebagaimana kami bisa ada Bapa rusak, yang baik, Tuhan. Sungguh kami tapi menyadari Tuhan, kami bukanlah yakin, karena kekuatan dan kehebatan saat kami datang kepada-Mu Tuhan, di saat itulah kami bisa merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, yang bukan kami buat-buat dan bukan dibuat-buat oleh manusia, Bapa yang baik. Sebelum kami kami yakin Kau melakukan bagian-Mu Tuhan Yesus, kami mau mengundang otoritas-Mu hadir sehingga bagaimanapun keadaan kami saat ini, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus kami semua boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dalam ibadah yang sederhana ini bekerjalah Engkau Tuhan, dalam channel YouTube ini Tuhan Yesus, dalam ibadah live streaming ini Tuhan Yesus, sehingga kami anak-anak Tuhan yakin Tuhan Yesus, ibadah yang sederhana pada malam ini, dalam ibadah malam minggu Tuhan ini, Engkau bekerja Tuhan Yesus, membuat kerinduan di dalam hati setiap anak-anak Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa pertobatan yang ada pada hati kami lah yang akan menentukan arah berkat daripada-Mu untuk hidup kami Tuhan Yesus. Semua pertobatan kami Tuhan menentukan masa depan, semua pertobatan kami Tuhan menentukan seluruh nasib dan apa yang terbaik akan kami terima Tuhan. Kami percaya jadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Bapa, bukan berkati sekedar kami, ibadah Tuhan, formalitas Tuhan, atau bukan yakin sekedar mengisi absensi di dalam ibadah ini Bapa, semua, Tuhan, supaya dilihat manusia Tuhan, tapi kami rindu Tuhan, ibadah ini Tuhan Yesus, berkati ibadah menjadi Yesus, salah satu Bapa, ibadah penyembahan yang terbaik jangan biarkan bagi kami, Tuhan, Yesus, untuk hormat Tuhan, kemuliaan bagi kan nama-Mu Bapa anak-anak-Mu berada Tuhan, tolong Tuhan ingatkan Yesus, mereka sungguh kami percaya tolong yang kami puji mereka Tuhan sesuai dengan Allah yang biasa atau tolong pengaruhi Allah mereka tulia, Tuhan Yesus sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, tapi yang kami puji sesuai dan sembah dengan Allah dan kami yang luar biasa yang sehingga dimanapun kami berada semua Tuhan Yesus yang kami ketahui Tuhan adalah hanya Engkau dalam hidup kami Bapa. Yang kami ketahui hanyalah Tuhan, kemuliaan nama-Mu. Kami hanya mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu Bapa. Segala tetesan air mata kami ini, Bapa, segala keluh kesah kami, bahkan apapun Tuhan yang menjadi persoalan dalam hidup kami. Kami akan arahkan Tuhan, seluruh pandangan kami. Kami hanya taruhkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti atas setiap keadaan yang kami. Kami siap dalam ibadah live streaming malam ini Tuhan, kasih, menemukan Bapa, wajah-Mu Tuhan kasih, yang hadir dalam hidup, Tuhan, Roh-Mu yang hidup yang mengalir dalam pemikiran kami Tuhan, kami Tuhan yang berjalan bersama dengan kami Tuhan, Bapa, lakukan setiap kebaikan sehingga kami tetap hidup di inilah dalam doa dan harapan Bapa kami Tuhan Yesus, terima kasih inilah Tuhan, doa dan harapan bahkan kami juga Tuhan, hamba-Mu berdoa pada kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk seluruh sidang jemaat, terima kasih Tuhan Yesus, bahkan saudara-saudara kami siapapun mereka saat ini Tuhan yang ikut dalam saat ibadah ini Tuhan, Tuhan kami percaya juga Tuhan dalam seluruh mereka, keadaan Bapa kami yang Bapa yang baik, bahkan juga Tuhan kami mau Engkau campur tangan Tuhan Bapa. Yesus mungkin ada Engkaulah yang akan berbicara dalam kehidupan ini, Bapa, kami yang lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan, ini, Tuhan Tuhan Yesus kami tidak tahu ya, kami boleh bersyukur dan berterima kasih Bapa, kepada Tuhan Yesus, apakah mereka mungkin sedang terpujilah Tuhan yang baik, terpujilah Tuhan yang ajaib, apakah mereka Tuhan sedang bekerja lakukan bagian-Mu untuk hidup kami semua, mungkin Tuhan, mereka Tuhan sedang terima di luar kasih, Bapa, sana Bapa yang terima baik kasih, Tuhan, kami Yesus, tahu Engkau yang melihat semuanya kasih, saat Tuhan ini Yesus, Tuhan yang kami percaya Bapa yang baik kasih, yang kami doakan ke dalam tangan-Mu saat ini Tuhan, terima kiranya kasih, Tuhan Yesus, Engkau ingatkan anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau jamah hati pikirannya Bapa yang baik, sehingga ketika memang ada kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah amin, ini Tuhan Yesus, mereka boleh mengikuti ya Bapa yang baik, supaya mereka tidak tinggal di zaman ini Bapa, namun mereka hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, kami manusia biasa Tuhan, kami mengalami banyak kelemahan dalam kehidupan kami Bapa, tapi kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, orang yang biasa pun Engkau boleh menjadikan jadi luar biasa Tuhan, bahkan Engkau Tuhan dapat mengangkat hidup kami Tuhan, jauh lebih dari yang kami doakan saat ini Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan, jamahan-Mu lah Tuhan yang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang malas Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, yang akan
mengubah segala keadaan kami juga Tuhan, yang akan memberikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan Yesus di tempat di mana saat ini Tuhan gereja-Mu yang sedang Tuhan adakan di GPK Sidang Sumawe, Bapa yang baik. Engkau tahu kerinduan kami Tuhan. Engkau tahu hati kami Bapa ingin kembali secepat mungkin ke sana Tuhan. Tapi kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Kehendak-Mu lah yang jadi atas hidup kami Tuhan. Yang kami percaya Bapa yang baik. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami juga Tuhan tetap kuat. Kami tetap setia Tuhan untuk mengembalakan setiap domba-domba Bapa Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan dengarkan firman-Mu. Sebentar Tuhan firman-Mu yang Kau kumandangkan Bapa. Mari lebih dahulu Roh Kudus hadir Engkau Bapa yang baik. Mari Roh Kudus Engkau jamah hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau senantiasa memulihkan hamba-Mu Tuhan. Engkau taruhkan kuasa daripada Engkau Tuhan, yaitu kuasa perkataan Tuhan, kuasa hikmat daripada Engkau Tuhan kepada hamba-Mu. Sehingga kami percaya ketika firman-Mu berkumandang hari ini Tuhan, firman itu yang akan mengajari kami Tuhan, untuk kami bisa tetap berlutut di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk mengubah setiap hati kami Bapa, untuk mengajari kami juga untuk tetap tekun dan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami akan melihat segala kebaikan Tuhan. Engkau akan singkapkan firman-Mu. Engkau akan bukakan rahasia demi rahasia kepada firman-Mu bagi kami semuanya Bapa yang baik. Diberkatilah kami Tuhan yang mendengarkannya juga Tuhan. Berikan kami hati yang fokus Tuhan. Berikan kami hati yang serius Tuhan untuk dengar-dengaran oleh firman-Mu. Engkau jauhkan Tuhan segala roh-roh kengantukan, roh-roh kebosanan, roh-roh kemalasan daripada tubuh kami Tuhan. Haleluya. Namun biarlah hati kami tetap haus dan rindu akan firman Tuhan. Sehingga ibadah ini Tuhan tidak menjadi sebuah alasan bagi kami untuk kami berkata kami mengantuk, kami malas dan kami dan sebagainya Tuhan. Tapi kami percaya ketika kami bisa mengikuti sampai dengan selesai, kami tahu Tuhan, Tuhan sedang menaruhkan berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan. Haleluya, menjadi Tuhan. Ibadah yang sejati, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Selamat mengikuti ibadah malam minggu untuk Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Dalam ibadah online hari ini, dalam ibadah live streaming di malam ini sahabatku, saya percaya bahwa kita semua tetap punya kerinduan mau diberkati Tuhan. Amin. Saya tidak mau panjang lebar dalam ibadah kita, masih tetap seperti biasa hanya dalam sekisaran dalam satu jam saja. Dan sahabatku, saya mau kita tetap fokus dimanapun kita berada, ada tetap semangat seperti khotbah-khotbah di awal tahun 2021 kemarin sahabatku, bahwa kita harus tetap semakin bersemangat meskipun melihat segala keadaan yang ada ini sulit untuk kita mengerti. Nah sahabatku, tidak selamanya yang kita jalani ini harus kita mengerti dulu ya. Sama waktu kita dari sejak kecil sahabatku, kita diajari untuk makan. Apakah ada orang lahir ke dunia ini langsung bisa makan? Baru aja keluar dari rahim ibunya, serut gitu, keluar langsung dia bisa minta makan. Mangat juga katanya, ada? Minta dulu nasi pecal satu, soto satu. Gak bisa kubayangkan ya, baru lahir seperti itu. Jadi kita juga sama seperti itu sahabat. Jadi selalu musim yang ada harus menjadi musim pelajaran bagi kita. Nah, dalam ibadah malam minggu untuk Tuhan malam ini, seperti ibadah yang hari Kamis kemarin, ibadah tengah minggu. Siapa yang belum ikut ibadah tengah minggu kemarin, ibadah live-nya ya, tolong diikuti, diputar ulang supaya ada tetap motivasi dan berkat yang bekerja dalam kehidupan kita semua. Mari kita buka Alkitab kita hari ini sahabatku. Kita perhatikan firman Tuhan yang ada saat ini itu dari Yoel ya. Yoel pasal 2. Khotbah atau ibadah firman Tuhan yang kita akan jumpai di malam ini
itu dalam Yoel pasal 2 kita lihat ayat 12 sampai ayat yang ke-14 ya. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 14. Jika sudah menemukannya sahabatku, saya mau kita serius ya merenungkan firman Tuhan saat ini itu dengan serius. Kita dengan serius ya. Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah menemukan sahabatku, saya mau dimanapun kita berada saat ini mengikuti ibadah live streaming ini, kita serius membacanya supaya ada hal yang penting seperti tema yang sudah dituliskan dalam bagian channel YouTube saat ini ya. Sama-sama kita mulai ayat yang kedua. Saya percaya semua sahabatku sudah membuka firman Tuhan. Amin. Sudah buka Bible-nya ya. Kita mulai ayat yang 12, 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ayat 14. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Haleluya. Sahabat Kristus sekalian, firman Tuhan saat ini itu sangat dekat dengan tema yang ada tahun ini. Saya sudah katakan di awal tahun dan terus saya akan ulang-ulangi sahabatku seperti tahun lalu waktu tema kita tentang perubahan hidup ya, tentang perubahan daripada karakter. Dan tema tahun ini adalah merupakan tahun berkat. Tapi berkat yang dimaksud bukan dilimpahkan kepada semua orang, tapi hanya kepada orang yang serius kepada Tuhan. Amin. Ya, sahabatku, kita lihat tema hari ini itu adalah pertobatan yang diberkati. Tema firman Tuhan dalam ibadah malam ini adalah pertobatan yang diberkati. Dari mana itu? Kenapa bisa dikatakan gitu? Kalau kita perhatikan sahabatku di ayat 14 tadi, ya, siapa tahu Tuhan menyesal dan berbalik. Mau berbalik dari segala kekesalan hatinya. Sahabatku, saya percaya di masa sekarang ini ya, bagaimanapun mau apapun kita bilang, mau bencana alam ke apa segala macam, dan itu semuanya karena faktor apa? Faktor alam bertabrakan dengan alam lah katanya, kata ilmu. Semua bilang begitu, tapi ini merupakan cara Tuhan marah. Ya, setiap orang kalau marah itu pasti banyak bentuknya. Ada yang marah dengan bahasa Inggrisnya merengut. Ya. Ada yang marah dengan matanya belang. Matanya lebar gini, terbuka matanya. Ya. Bulat matanya gini kalau marah. Tuhan punya cara marah, ya. Siapa yang masih ingat firman Tuhan beberapa bulan yang lalu waktu masih akhir tahun 2020 ya? Itu mengenai tentang cara Tuhan marah. Coba diulang lagi. Bagaimana cara-cara Tuhan marah? Salah satunya adalah seperti saat ini, enggak pernah berhenti. Semua orang bahkan peramal sudah mengatakan ini kayak ginilah, nanti beginilah, jadi begitulah. Dan memang seolah-olah nyata gitu. Kita tidak bahas tentang peramal, biarkan aja situ ya. Gak perlu kita membahas itu karena gak ada kaitannya sama kita. Kecuali kalau engkau percaya dengan perkataan peramal, berarti imanmu bukan sama Tuhan, imanmu sama peramal. Tuhan Yesus sendiri sudah dari jauh sebelum ada peramal, Perjanjian Baru sudah mencatat bahwa akan banyak hal aneh terjadi. Ya, lebih hebat firman Tuhan sebelum ada peramal. Jadi peramal itu pun juga sudah diramalkan oleh Alkitab bahwa hal-hal aneh itu juga termasuk hal aneh. Dia bukan Tuhan tapi dia bisa meramal, itu kan aneh ya kan? Betul enggak? Kalau contohnya ada sahabatku di sana tiba-tiba berani ngomong sama orang lain, "Hei, kamu nanti sebentar lagi pasti panjang kumisnya." Aneh enggak? Ya aneh lah. Ya. Banyak hal yang aneh akan terjadi. Termasuk manusia pun jadi aneh zaman sekarang. Kalau ngelihat TikTok langsung bergerak sendiri. Sudah tahu gaya-gayanya. Aduhai. Angkatan zaman sekarang. Kalau angkatan zaman dulu anak-anak itu bermain dengan cara yang berbeda. Main kelereng. Ya. Udah besar pun kita, udah umur-umur SMA masih main itu. Tahu tali goyang?
ya, dilebarkan tali goyangnya, wah lompat gitu. Kalau zaman sekarang coba, SMP aja udah malu main tali goyang. Ini permainan anak-anak katanya. Padahal sebenarnya itu permainan yang paling bagus daripada TikTok-TikTok yang ada zaman sekarang. Tanpa sadar kita coba perhatikan dulu gaya-gayamu di TikTok itu. Aneh dan lucu sekali. Lebih baik engkau berkarya dengan banyak hal, berpuisi, ya. Buat hal yang positif. Kan masak, belajar masak, jangan udah besar enggak tahu masak. Apalagi yang wanita ini. Udah besar pun masak telur pun setengah masak, setengahnya enggak masak. Orang ada istilah telur setengah matang, kalau dia enggak. Setengahnya matang, setengahnya enggak matang. Ya. Jadi enggak tahu entah apa itu. Masak air aja bisa sampai habis mendidih airnya. Bagaimana mungkin itu ya? Tapi inilah zaman sekarang. Zaman dulu anak SMP pun baru masuk SMP, kelas menengah ya, itu sudah tahu segalanya, tahu masak, tahu mencari hidup, ya. Tahu bikin gorengan untuk jual lalu dapat uang. Wah, kalau zaman sekarang enggak. Taunya coba ngabisin uang, dapat gaji langsung udah berutang. Lebih besar utang daripada gaji. Ya. Semuanya dia hutang. Mulai dari kutek ya, ada kutek di hutang ya, di kredit, kutek kredit ya. Ada kutek kredit. Baru ada nanti apa ini namanya? Bendo kredit, semua kredit. Ujung-ujungnya giginya pun ikut dikredit. Dikreditkan ya. Mending kalau bersih. Nah, sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ibadah saat ini kita diajak untuk mengerti bahwa seperti Yoel katakan, karena di masa itu juga ada banyak orang aneh. Karakternya aneh, sikapnya aneh, sehingga mereka kehilangan berkat. Sehingga Yoel berkata tadi ayat 14, siapa tahu aja dengan apa yang kita buat ini, dengan pertobatan yang kita buat saat ini ya, cara-cara kita bertobat, sikap kita bagaimana harusnya bertobat, itu membuat Tuhan bisa menyesal, kata yang 14 tadi. Lalu akhirnya dia tinggalkan apanya? Apa yang ditinggalkannya? Berkat. Yang mungkin dari tahun kemarin sampai tahun ini masih seperti kutuk aja Tuhan buat. Tuhan mau tinggalkan berkat. Untuk itu kita harus buat sebuah pertobatan, itu maksudnya. Makanya kalau kita lihat ya di dalam Yoel ini, judul di atasnya, seruan untuk bertobat. Cuma pertobatan yang ada dari dalam hatimu, dalam karaktermu ini saat ini semua sahabatku, yang dapat menentukan berkat itu. Sama-sama katakan dengan saya di live chatnya atau kepada semua sahabat kiri kanan, katakan, pertobatanku menentukan berkat yang akan kuterima. Sama-sama katakan, pertobatanku akan menentukan berkat yang kuterima. Jadi kalau kita bertobat, pasti kita dapat berkat. Tapi pertobatan yang seperti apa? Karena ada pertobatan yang pasti diberkati, ada pertobatan yang tidak diberkati. Jangan salah. Itu sebabnya Yoel tidak memastikan. Yoel menggunakan apa? Ayat 14 tadi, Yoel menggunakan bahasa apa? Siapa? Siapa tahu aja. Kalau dia bilang siapa tahu aja, berarti belum ada kepastian. Kenapa Yoel berkata begitu? Seolah-olah meragukan. Karena Yoel tahu karakter manusia selama ini belum bisa bertobat yang betul-betul. Dan Tuhan mau pertobatan kita membuat kita diberkati. Ibaratnya seperti waktu Yesus mau mengobati orang-orang yang sakit. Yesus selalu berkata, imanmulah yang menyelamatkanmu. Artinya perubahanmulah yang menyelamatkanmu. Ya, semuanya itu penting. Maka sahabatku, ada tiga hal yang harus kita ketahui. Bagaimana sih pertobatan yang akan membuat kita terberkati? Bagaimana sih pertobatan yang diberkati itu? Yang pertama sahabatku, pertobatan yang diberkati itu adalah berubah dari hati. Berubah dari hati. Sama-sama katakan dengan ikuti gerakan saya di sana, meskipun kita mungkin tidak saling melihat sahabatku, dan mungkin engkau merasa malu karena dilihat orang seperti orang gila, ya biar aja situ. Ya, gerakan aja, daripada engkau buat TikTok aneh-aneh ya. Buat aja gerakan seperti yang saya buat sekarang ini. Berubah dari hati ya. Nanti kalau kita teleponan, video callan, langsung tunjukkan sama saya gerakan itu, sahabatku. Berubah dari hati.
Sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berubah dari hati akan menentukan engkau memiliki pertobatan yang diberkati. Kita lihat dulu ayat 12. Katakan ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Ya, ini Tuhan yang berkata. Bukan Yoel. Ini Tuhan yang berbicara. Tuhan mau kita berbaliklah sama Dia, tapi dari segenap hati. Berubah dari hati. Bukan berubah dari penampilan. Wah, aku sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka aku akan berubah penampilan, makin seksi ya. Maka aku akan berubah penampilan. Orang kalau udah mau pergi gereja, pasti penampilannya berbeda-beda. Apalagi zaman masih belum ada COVID. Banyak macamnya gaya orang untuk menunjukkan kalau dia sudah berubah. Padahal enggak tahu apanya yang berubah. Tuhan mau berubah dari hati. Ya. Perubahan dari dalam hati, sahabatku. Kalau kita lihat ayat 12, ciri-ciri orang berubah dari dalam hati itu adalah dia berbalik sama Tuhan. Baru dia akan menunjukkan kepribadian yang berubah. Itu kayak mana? Berpuasa. Dia akan menangis ketika dia berdoa. Dia akan mengadu sama Tuhan. Bukan mengadu sama Facebook. Bukan mengadu sama yang lain. Itulah ciri-ciri orang yang berubah. Inilah ciri-ciri orang yang memang dia berubah dari dalam hati. Pasti nampak. Kalau cuma di dalam mulut perubahan itu tidak pernah nampak pada tindakan. Amin. Ya. Tidak pernah. Kalau dia hanya dari dalam mulut, dia hanya sebentar. Nanti gak tahu lagi bagaimana. Dan itu akan menghambat berkat itu mengalir bagi kita. Jadi kalau kita mau diberkati, sahabatku, bertobatlah dulu dengan cara ini. Berubah dari dalam hatimu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, dengan semua sahabatku yang ikut di live, ibadah live streaming saat ini, dimanapun kau berada ya. Katakan sama semua, kiri kanan mata, kepada dirimu sendiri. Ya, ingat, berubah dari hati. Ya, change from your heart. Ya, berubahlah dari dalam hatimu. Jangan engkau berubah sebentar. Kebiasaan manusia adalah berubah sebentar. Betul? Ya. Dia kira dengan perubahan seperti itu Tuhan bisa langsung memberikan berkatnya. Enggak. Enggak bisa. Ya. Yang kedua, sahabatku, pertobatan yang diberkati itu adalah beriman dari hati. Pertama tadi berubah dari hati. Yang kedua adalah beriman dari hati. Kita lihat ayat 13, sahabatku. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih penyayang, penyayang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukuman-Nya. Sahabatku, ada kata di sini, maka Tuhan itu akan menyesal dari hukuman-Nya. Ibarat seperti orang tua, ya. Kalau kita buat orang tua kita kesal bagaimana? Pasti dia emosi. Siapa pernah dipukul oleh ayah dan ibunya? Yang tidak pernah dipukul itu anak yang terlalu dimanjakan. Saya mau katakan. Karena pasti orang tua yang baik dia akan memukul dengan kasih. Memukul tidak selalu dengan smackdown. Jangan kau berpikir, wow, di smackdown. Enggak. Orang tua yang smackdown anaknya itu orang tuanya yang gila. Tetapi orang tua yang baik, dia akan memukul anaknya dengan kasih. Amin. Sama-sama katakan. Orang tua yang baik akan memukul anaknya dengan kasih. Orang tua yang tidak baik, dia tidak akan pukul anaknya. Karena kenapa? Dia tahu dia juga gagal. Saya kasih contoh. Contoh anaknya itu mencuri. Ayahnya akan tidak berani mengajari anaknya itu jangan mencuri, atau memukul anaknya jangan mencuri, kalau ayahnya juga ikut mencuri. Jadi enggak bisa. Tapi kalau ayah yang baik, dia pasti akan dijewer telinganya, ditarik telinganya sampai lepas, baru ditempel lagi telinganya. Gitu, pakai lem. Ya. Jadi sahabatku, saya mau katakan kepada kita, pada poin yang kedua ini, Tuhan mau kita berubahlah dari hati. Supaya bisa balik lagi hatinya Tuhan itu. Ya, berimanlah dari dalam hati maksudnya.
supaya Tuhan itu bisa berbalik lagi. Beriman dari dalam hati, coba kita pahami dulu ya. 13 tadi dikatakan sahabatku, ada kata koyakkanlah hatimu. Dan jangan pakaianmu. Saya tadi sudah sedikit menyinggung, kebiasaan orang menunjukkan kalau dia beriman sama Tuhan itu, apalagi zaman sekarang itu penampilan. Penampilan itu penting untuk menunjukkan seseorang udah betul-betul beriman. Padahal tanpa sadar penampilannya aneh gitu. Zaman dulu kalau orang yang setia sama Tuhan, bahkan agak sedikit mendekati, cara berpakaian kita itu agak sedikit mendekati sama sahabat-sahabat kita yang berbeda atau di seberang agama kita. Ya, kayak saya tidak singgung itu. Karena saya takut nanti ada yang salah mengerti. Tapi pada umumnya, jangan coba perhatikan video-video atau film-film Yesus. Bertudung. Bahkan di dalam pembahasan oleh si Paulus juga begitu. Janganlah rambutmu berkepang-kepang. Yang rapi. Seolah-olah bertudung kita. Tapi beda ya, saya tidak bahas seperti itu. Pahami ini baik-baik yang saya katakan. Jangan tiba-tiba sahabatku jadi bertudung di sana. Ini hanya sebuah hal yang sangat penting untuk kita pahami sahabatku. Maksudnya harus betul-betul gitu. Harus menunjukkan karakter. Jangan baju kita yang dirobek. Coba lihat. Ayat 13. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Orang zaman sekarang ibadah nampak pusat pun gak apa-apa. Seperti biasa yang saya buat lawak-lawak di gereja. Ku ingin tetap di sini. Dia tunjuk ke arah apanya, pusatnya. Kalau orang kan, ku ingin tetap di sini. Dia tunjukkan gini. Kalau dia enggak, di mana yang berlubang itu ditunjukkan ke situ. Ku ingin tetap. Oh, dia tengok orang lah itu lubangnya itu. Ya, dikira lubang semut. Mendingan kalau pusatnya bagus, ini pusatnya bukan lubang semut. Langsung lubang buaya. Saya mau katakan kepada kita sahabatku, ini penting. Tahun-tahun sebelum ada COVID itu kita sudah kebiasaan mengkoyakkan baju. Dalam gereja itu dengan penampilan baju yang terkoyak. Coba kita renungkan ini. Mana mungkin lagi ada Tuhan di saat orang-orang berpakaian yang koyak di gereja. Ya, mungkin di dalam diri dia ada Tuhan, tapi di dalam orang yang melihatnya bagaimana? Apalagi yang melihatnya laki-laki. Bukan lagi WL yang ditengok-tengoknya itu, ya. Pasti yang koyak itu dilihat-lihatnya. Pura-pura dia, ku ingin tetap, dia buatnya gini tangan kirinya. Berusaha dia mau katakan, Tuhan, hindarkan itu dari pandanganku, tapi tetap dia dilirik gini. Ya. Diginikan tangan tapi diliriknya. Jadi mana mungkin sahabat, tidak akan ada. Itu sebabnya Yoel juga berkata, sepertinya zaman itu ada banyak orang kalau datang ibadah itu bajunya pun dikoyak-koyakin. Jadi Yoel pun menyerukan hal itu. Jadi zaman kita sekarang sama seperti zamannya Yoel. Tuhan mau kita berubah dari itu. Ya, berimanlah dari dalam hati sahabatku. Karena ketika kita beriman dari dalam hati, bukan pakaian yang menjadi lambangnya, bukan gaya, bukan style. Tapi apa? Coba lihat ayat 13 tadi. Berbalik sama Tuhan, itu yang penting. Bagaimana seseorang itu akan menunjukkan dirinya, aku datang samamu Tuhan, aku menyembahmu Tuhan, meskipun sekarang ini COVID, aku hanya bisa ikut ibadah live, aku tetap datang samamu Tuhan. Nah itu. Itu yang betul. Amin. Yang terakhir sahabatku, pertobatan yang diberkati itu adalah berjanji dari hati. Yang pertama tadi berubah dari hati, yang kedua beriman dari hati, yang terakhir berjanjilah dari hati. Ayat yang 14. Kita baca sama-sama. Siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Sahabatku, ada kata yang unik di sini. Ya, seseorang dia mau berubah, biasanya dia mau bertobat itu karena dia ada maunya, betul? Contohnya ketika dia sakit, atau baru-baru ini yang viral, ada banyak di antara beberapa tempat, di beberapa kilang yang
yang kita tahu bahwa mereka itu terberita ada indikasi bahwa mereka kena COVID. Di saat itu ada sahabatku banyak sekali minta doa kepada kita. Banyak sekali yang ikut ibadah live streaming. Aduh, sekarang saya pun gak mengerti bagaimana karakter yang kita miliki. Sekarang ini jauh sekali. Saya yakin, karena saya bisa lihat sahabatku sebenarnya siapa-siapa sih yang ikut ibadah live. Langsung ada nampak kok. Di channel YouTube itu ada pemberitahuannya. Saya bisa lihat. Sangat jauh sekarang ini. Sangat jauh. Bukan lagi jauh, tapi sudah sangat. Entahkah apa yang ada dalam pemikiran kita. Kenapa bisa begitu? Di saat ada masalah itu kita datang sama Tuhan. Kita ingat dia. Tapi saat enggak. Itu sebabnya sahabatku. Kita dituntut hari ini untuk berjanji dari hati. Karena kenapa? Ayat 14 saya dikatakan di situ. Kalau kita mau dapat berkat dari Tuhan. Ya. Jangan di saat kita itu ada persoalan saja. Kita datang lalu kita berharap berkat itu untuk mengubah keadaan kita. Contohnya, supaya makin paham. Kebiasaan orang, seperti tadi saya sudah ceritakan. Contoh, kita dikatakan terindikasi kena COVID. Kita pasti berubah. Banyak nangis, banyak berdoa. Tapi mintanya Tuhan pulihkan hidupku, sembuhkan aku. Amin. Itu kebiasaan kita. Tapi beda, Yoel bilang begini coba. Kita perhatikan sekali lagi tadi. Yang Yoel bilang tidak begitu ya. Siapa tahu ia berbalik dan menyesal. Lalu ditinggalkannya ada berkat tadi. Artinya ketika seseorang itu berdoa dan memohon pertolongan. Ada berkat turun di atas dia. Tapi berkat itu untuk apa? Coba kita lihat. Menjadi korban untuk Tuhan lagi. Jadi artinya di saat kita mau berubah itu. Perubahan yang dia inginkan itu adalah. Berjanjilah kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau mulai detik ini. Aku berubah dan aku mau hidup untuk Tuhan. Gitu. Itulah pertobatan yang Tuhan inginkan. Amin. Bukan seperti yang saya bilang tadi. Tuhan, aku mau Tuhan sembuhkan aku. Pulihkan aku Tuhan. Tapi tidak ada untuk Tuhannya. Harusnya pulihkan aku Tuhan supaya aku mulai dari saat ini mau hidup dekat dengan Engkau. Tidak mau lagi berubah-ubah. Harusnya begitu. Di saat kita melakukan dan berkarakter atau juga berjanji. Melakukan pertobatan seperti ini. Maka kita akan diberkati. Amin. Dia akan meninggalkan. Ada istilah tadi ayat yang ke-14. Dia akan meninggalkan berkatnya. Dengan kehidupan kita ini. Dia akan kasih kita berkat. Dia tidak akan tinggalkan kita dengan kutuk-kutuk. Enggak. Ya. Yesus sudah naik ke surga. Dia meninggalkan orang percaya di bumi. Dan kalau engkau mau ditinggalkannya dengan berkatnya. Maka kau harus berubah saat ini juga. Amin. Biarlah firman Tuhan saat ini memberkati kita. Kita akhiri ibadah live streaming kita saat ini. Dalam ibadah malam minggu untuk Tuhan ya sahabatku. Dimanapun kita berada saat ini. Saya mengajak kita untuk kita berdoa dari dalam hati. Pertobatanmu akan menentukan berkatmu. Kalau engkau bertobat setengah-setengah. Maka tidak ada berkat yang kita terima. Mungkin berkat yang kita terima itu setengah, tidak full. Karena sebenarnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun berharap berkat. Dan berkat yang diterima orang yang tidak setia adalah sama juga dengan orang yang tidak percaya sama Yesus. Itu artinya adalah berkat-berkat yang kebetulan, berkat biasa saja. Ada berkat yang luar biasa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Jika kita memang sungguh-sungguh di dalam dia, mau berubah mulai saat ini. Mau bertobat, punya pertobatan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Berubahlah dari dalam hati. Berimanlah dari dalam hati. Berjanjilah dari dalam hati. Maka kita akan diberkati, sahabatku. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi hidupku. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku
ingin tetap tinggal bersamamu. Jika engkau ingin diberkati sahabatku, datanglah malam ini, bertobatlah, berubahlah, berjanjilah dari hati, jangan berjanji setengah-setengah. Berubahlah dari dalam hati, jangan berubah dari tidak entah dari mana. Dan engkau berimanlah dari dalam hati, jangan beriman setengah-setengah. Jangan beriman dari penampilanmu saja, tapi dari hati yang sungguh-sungguh, yang serius. Sinar kemuliaanmu Tuhan, aku mau bersama Bapa yang baik. Sinar kemuliaanmu Bapa memenuhi sekeliling. Kurasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baikmu. Dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baikmu. Ku ingin tetap di sini. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Dan memandang indah wajahmu. Yang dapat memandang indah wajahnya Tuhan adalah orang-orang yang akan diberkati. Untuk itu sahabatku, Tuhan mau kita datang kepada Dia dari dalam hati. Sekali lagi, kita angkat puji ini refnya saja, tapi dari dalam hati. Saya mau mengajak kita merespon sama firman Tuhan tadi. Kalau engkau ingin diberkati, kalau engkau ingin melihat keadaan ini segera pulih, segera kembali seperti sedia kala, maka Tuhan ingin pertobatan yang sungguh-sungguh dari dalam hati. Ku ingin tetap di sini. Jangan hidup dalam keadaanmu yang biasa-biasa saja. Berubahlah. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Menikmati baikmu. Dan memandang indah wajahmu. Ku ingin memandang indah wajahmu Tuhan. Dan memandang indah wajahmu. Haleluya. Mari kita berdoa sahabatku. Bersatu dalam hati, bersatu dalam iman. Sungguh-sungguh kita berdoa memohon pengampunan dari Tuhan. Dan bertobatlah dari dalam hati. Lakukan janjimu dari dalam hati. Lakukan imanmu dari dalam hati. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan dalam ibadah live streaming
Malam minggu untuk Tuhan, malam ini Bapa yang baik. Aku kiranya menjamah memberkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Agar kami ingat melakukan firman Tuhan saat ini. Karena Tuhan ingin pertobatan kami Tuhan membuahkan hasil pada diri kami sendiri Tuhan Yesus. Karena iman yang Tuhan paling senang adalah iman yang dari dalam hati. Dan iman kamilah yang sepatutnya menyelamatkan diri kami. Karena dengan iman kamilah Tuhan menilai kami betapa layak atau tidaknya kami diberkati Tuhan. Tuhan tolong jamah hidup kami semua Tuhan. Seringkali kami berubah di saat ada problem saja. Ketika tidak ada problem lagi kami kembali lagi dan lupa sama Tuhan. Tuhan mau kami berkomitmen Tuhan Yesus seperti firman Tuhan saat ini. Agar hidup kami penuh dengan perubahan Bapa yang baik. Maka layakkan kami Tuhan. Jamah hidup kami Bapa yang baik. Agar kami Tuhan semua dimanapun berada Tuhan sahabat Kristus kalian yang mengikuti ibadah lebih seribik ini berkomitmen dari dalam hati melihat situasi yang ada saat ini sebagai salah satu teguran Tuhan, salah satu rencana Tuhan yang baik bagi yang percaya kepadanya. Berkati kami semua Tuhan Yesus, lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami setengah-setengah mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan setengah-setengah mencari Engkau Bapa. Itulah yang kami harapkan Tuhan Yesus. Itulah yang kami harapkan Bapa yang baik. Jangan biarkan kami setengah-setengah ikut Engkau Tuhan. Yang melayani Engkau juga jangan biarkan mereka melayani Engkau dengan setengah-setengah Tuhan. Jangan biarkan mereka Tuhan Yesus melayani Engkau dengan setengah-setengah Bapa. Itu yang kami rindukan Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus tegur mereka semua Tuhan Yesus. Yang merasa mereka aman-aman aja Tuhan Yesus tanpa mencari Engkau. Yang merasa bahwa mereka aman-aman aja tanpa cari Engkau Tuhan. Tolong tegur mereka Tuhan Yesus. Yang merasa aman-aman aja mereka Tuhan tanpa cari Engkau Tuhan Yesus. Lakukan Tuhan bagianmu untuk mereka Tuhan supaya mereka kembali kepadamu Tuhan. Supaya mereka kembali ke jalanmu Bapa yang baik. Itulah yang kami harapkan Tuhan Yesus. Bahkan kami juga Tuhan semakin termotivasi. Di saat melihat banyak orang mau berubah dan bertobat Tuhan Yesus. Kami termotivasi Tuhan. Di saat kami melihat ada banyak orang Tuhan rindu mau berubah Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan kami. Engkau Raja kami Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah live streaming kami saat ini. Tapi kami rindu Kau tinggalkanlah berkat itu pada kami Tuhan. Jangan Kau tinggalkan pada kami kutuk Tuhan. Jangan tinggalkan pada hidup kami penyakit dan segala macam Tuhan yang membuat kami Tuhan jatuh iman kami. Tinggalkanlah kami Tuhan iman dan pemulihan, kemenangan dan kuasa untuk dapat melawan segala kegagalan hidup. Agar kami Tuhan mampu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terberkati di dalam Engkau Tuhan Yesus. Diberkati di dalam Engkau Tuhan. Dimanapun semua sahabat Kristus berada, berkati kami semua dengan cara-Mu, dengan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Persembahan yang kami kumpulkan juga Tuhan berkati dimanapun sahabat Kristus berada Tuhan. Ingatkan mereka tetap memberi dari dalam hati dan melakukan tanggung jawab mereka Tuhan dari dalam hati tanpa mau dipengaruhi oleh siapapun dan tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Dengan pemikiran-pemikiran manusia tidak itu yang ada pada mereka. Tapi yang ada pada mereka adalah Tuhan. Tuhan Yesus yang mampu melayani orang lain. Yang mampu menyelamatkan jiwa orang untuk datang kepadamu. Memulihkan pemikiran orang yang busuk, yang buruk, yang rusak. Dan itulah yang kami percaya Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan dengan cara-Mu Tuhan Yesus. Dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Lebih daripada apa yang kami minta kami percaya Tuhan sediakan kepada kami. Bahkan pemulihan COVID-19 dari dunia ini. Dari lingkungan kami, dari daerah kami. Kami berharap Engkau lakukan Bapa. Agar kami semua semakin terberkati. Dan diberkati oleh Tuhan Yesus Bapa yang baik. Jauhkan khusus dari kami semua yang ikut dalam ibadah live streaming COVID-19. Jauhkan Tuhan Yesus. Layakkan kami Tuhan itu tetap sehat. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya yang bisa membuat iman kami Tuhan drop. Tapi jika ada hal-hal yang menjadi pergumulan pada kami, biarlah kami tetap setia di dalam Engkau. Dan lewat kesetiaan kamilah kami dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur kami berdoa Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akhiri ibadah kita saat ini sahabatku. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita katakan kepada Tuhan Yesus, selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selama
selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selama ku hidup, ku rindu hadirat-Mu. Selama ku hidup, ku rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan Yesus, selama ku hidup, selama ku hidup, ku rindu kasih-Mu. Selama ku hidup, ku rindu hadirat-Mu. Selama ku hidup, ku rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ku rindu Kau selalu. Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan doa penutup kita. Ya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun sahabat Kristus berada, biarlah kita melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Dan siapa yang bertobat dan melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini, kita akan diberkati dalam nama Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya sahabat Kristus sekalian. Ya. Selamat mengikuti ibadah live streaming malam ini, selamat mengikuti ibadah malam Minggu untuk Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Ya, tetap sukacita, tetaplah ikuti ibadah live streaming yang lainnya untuk ibadah online besok, ibadah live streaming besok ya, ibadah hari Minggu, baik pagi maupun malam, ada hal yang sangat spesial juga untuk kita bisa temukan. Sahabatku, untuk itu jangan sampai kita berdiam diri, jangan sampai kita tertidur, dan jika memang kau terlambat mengikutinya, ulangi kembali. Isilah hidupmu tahun ini dengan keseriusan sama Tuhan, supaya kita diberkati dengan caranya ya. Jangan tunggu ada teguran Tuhan dulu baru berubah. Jangan ikuti gaya orang lain. Kalau orang lain membiasakan diri dengan seperti itu, biarkan aja mereka dihajar. Tapi kalau engkau ingin diberkati, teruslah datang di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam kasih Tuhan, berikan persembahan terbaik bagi Tuhan di sana. Jangan bosan-bosannya untuk tetap ikuti ibadah live streaming kita. Haleluya.